Oke, kita lihat. Mantap. Ya. Wis, masuk, bro. Oke. Okay. Anjir. Keren, keren, keren. Halo, kembali lagi di Caman, bro. Video kali ini kita kedatangan paket nih. Ya, paketnya agak panjang dan lebar dikit. Iya, lumayan sih. Sebelum kita unboxing, jangan lupa di subscribe ya, bro. Karena subscribe itu penting buat saya dan penting juga buat kalian. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya ya, bro, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Nah, sekarang kita akan unboxing. Pasti kalian juga penasaran ya, isinya apa? Oke, kita unboxing. Hati-hati dengan kardusnya. Oke, kelihatan nih. Ini bentuknya kayak hub handphone ya, kalau dipikir-pikir. Oke, kelihatan nih. Kita unboxing. Seperti biasa di video ini selalu ada toko pembeliannya. Kalian bisa dicek di deskripsi. Oke, nah kelihatan, bro. Nah, jadi di sini tuh saya membeli jam EPP. Ini nih bukan jam tangan. Maksudnya meski bentuknya jam tangan, tapi ini tuh monitor EPP ya, bro. Nah, di sini juga ada pilihan. Jadi kalian ada memilih warna blue ataupun putih. Ya, biru atau putih. Oke, ini speknya. Ini namanya Echin RD20. Nggak ada tulisan Echin, tapi di sini ada Echin. Oke. Speknya di sini ya, kelihatan. Frekuensinya 5,8 GHz. 48 cahaya. Tuh channelnya banyak, bro. Antenanya 3 dBi 5,8 GHz. Oke, LCD nya 2 in. LCD pixelnya sama dengan 4 sharp. Terus ini video in, video format, SD card, blablabla. Dan ini kontrasnya juga bisa di setting ya. Ini baterainya 3,4 400 mAh ya, power loss 500 mAh. Oke, sip, oke lah. Kenapa saya membeli ini? Karena di produk Echin ini, di monitor EPP ini, saya suka banget ya. Soalnya ini katanya yang terbaik ya. Karena di monitor jam tangan ini ada DPR-nya, jadi kita bisa nonton. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya membelinya warna putih ya. Oke, kita lihat. Mantap. Oke, kita bukain dulu. Wah, ini benar-benar jam tangan ya. Dari segi bentuknya kelihatan banget. Oke, di sini juga ada tombol, 3 tombol ya. Ini power, ini CH, ini RF. Oke, bagus. Di dalamnya sini ada baterainya pastinya. Oke, dan ini antenanya, bro. Ini antenanya bisa dibuka, dicokel. Oke, nah seperti ini. Lalu kita angkat sedikit. Hati-hati, jangan sampai patah. Nah, jadi posisinya seperti ini ya, bro. Nah, di sini ada lubang ini tuh buat SD card. Jadi kita bisa ngerekod langsung dari EPP monitor ini. Dan lubang-lubang ini buat ventilasi udara. Ya, biar gak panas mungkin. Oke, ini bentuknya. Lalu isinya apa aja? Kita lihat. Oke, di sini kita mendapatkan buku manual ya.
Buku manual dari si RD200 Echin. Ya, simple ya. Sedikit juga, gak terlalu banyak. Di sini juga ada caranya. Ada tombol power, CH, menu, channel, ya, switch, antena, video in, oke. Okay. Nah, di sini juga ada menu buat kontras. Caranya gimana nih? Oh, ditekan. Oke, okay, simpan dulu. Lalu kita mendapatkan USB ke video in atau video out. Video out ya kalau gak salah. Oke, dan di sini juga kita mendapatkan chargernya. Ini kecil ya. Gak panjang. Oke, saya suka. Oke, gak ada lagi. Oh, dan di sini juga ada apa ya namanya? Lupa lagi sih. Buat perekat-perekat gitu, buat ditempelin ke si remote KX7 ya. Ini lumayan cocok. Oke, simpan dulu. Nah, saya mau tahu cara nyalainnya. Apa ditekan? Oh. Wih. Nah, situ ada tulisan. Mana tadi ada tulisan? Oke, band A, CH7. Baterainya full. Situ juga ada gambar memory card. Oke. Nah, coba menunya. Nah, tekan ini ya. Tekan yang CH. Bisa kelihatan CH. Nah, di sini juga ada pilihan menu ya. Kelihatan banget. Caranya gimana nih? Oh, oke. Okay. Cara atas bawahnya ini ke bawah, ini ke atas. Lalu jika kalian ingin merubah, tekan ini. Lalu kita geser, 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 geser. Geser, 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 geser. Oke, jika udah di pencet lagi. Tuh, seperti itu ya, bro. Enak, bro. Oke, kita keluarin. Apa mau coba ngetes apakah masuk? Si Uncil ini don kesayangan. Oke, kita colok-colokin dulu. Nah, kita akan coba di switch ya, tekan sekali. Oke, ini lagi mencari. Nah, bro. Wih. Di sini tuh kelihatan jernih ya, jernih banget. Serius, jernih banget. Cerah juga. Beda dengan pacak. Ini lebih cerah dari pacak, bro. Lebih bagus juga nih. Kelihatan nggak? Oke, ini kelihatan nih. Nah, itu saya, bro. Tuh. Nggak pakai baju. Wah, keren ya. Coba diutak-atik dikit menunya. Oke, kita lihat. Ya, kayaknya gak perlu diutak-atik juga sih. Ini juga udah kelihatan bagus. Ini tuh ada sinyalnya. Ini memori, ini baterai. Nah, ini baterainya udah full. Ini apa ya, gambar record nih. Oke, saya pengen nyoba
ngelihat hasil dari EPP card-nya ya. Hasil dari DPR atau record. Oke, posisinya seperti gini kalau gak salah lihat. Oh, dibalik, bro. Nah, oke, seperti ini. Sip. Coba kita lihat. Oh, gak ada ya. Jadi harus ngerekod dulu kayaknya sih. Kita keluar dulu. Kita coba. Oh, ternyata dia langsung nge-save. Rekodnya kayak gimana sih? Oh, ini nih, ini lagi nge-record nih. Jadi kita tekan tombol aja nih, tombol power. Jadi dia otomatis langsung nge-record. Ini ada perhitungannya. Tadi dimulai dari 0, ini sekarang 15 detik, 16 detik. Aduh, aduh. Oke, kelihatan. Ini sumpah jelas banget ya, bro. Lebih jelas dari Google Pajak. Ini apa ya? Jadi lebih jernih di Pajak lah pokoknya. Oke, kita coba di matiin dulu recordnya. Oke, kayaknya udah. Coba saya lihat. Oke, benar, bro. Jadi dia ini cuman bisa nge-save, nge-record masing-masing dari pajak. Jadi nggak ada, ini harusnya saya udah banyak banget hasil video-video dari saya main di Google Pajak, tapi di sini nggak ada ya. Cuman ada satu pilihan. Ini saya lagi ngeliat hasil record tadi tuh. Ada tulisan juga di bawahnya nih. Kecil ya, kecil banget. Putih juga gak kelihatan. Tuh. Wish. Kelihatan. Oke. Diberhentiin dulu. Kayak gimana sih? Oh, jadi ini buat fallback. Nah, sedangkan yang ini kita lihat dulu. Oke, ini mempercepat. Kelihatan tuh di atas. Mau pencet atas atau bawah juga kelihatannya. Ini saya suka banget, bro. Serius. Jadi pengen nyobain main tapi pakai monitor ya. Ini saya bingung dengan hasil poteknya. Cuman ini aja sih. Jadi di record pajak itu gak nyambung ke sini. Coba kalau kita nyobain di saya keluarin dulu, matiin. Oke, udah mati. Kita nyobain di Google Pajaknya. Ini tadi kan dipakai di monitor jam FPP. Sekarang kita nyobain di pajak nih. Bakalan ada atau tidak hasil tadi record, kita mau tahu. Kita nyalakan. Oke, udah nyala ya. Ini udah nyala. Kita masuk ke menu. Oke, mungkin di sini gak kelihatan banget ya di Google Pajaknya.
Finish ada satu record, tapi bukan. Nah, bener bro. Jadi, nah ini tuh banyak kasih record dari Google Podcast. Jadi artinya beda file ya. Jadi berubah. Pokoknya masing-masing di Google DPR ini beda ya. Jadi saya sarankan kalian mempunyai dua memori supaya kalian bisa ngerekod dari Google Podcast dan di DPR Micin ini. DPR Micin. DPR Icin. Oke, kita sekarang nyobain ya. Hasil dari jam tangan sama Google Pacak, bagusan mana hasilnya? Oke, kita coba terbang. Cus. Nah, ini saya udah pasang ya. Jadi pasangnya tuh seperti ini. Saya dicopotin buat pergelangan tangannya. Jadi biar kayak gini bro. Jadi enak buat metal dan jangan lupa ditempelin strap kayak gini. Oke. Lalu pasang lagi seperti ini. Simple bro, enak nih. Kalau dipikir-pikir kayak pemain Mr. Style, dia favorit, channel favorit. Ya enak ya. Ini pilot nakal juga kayak gini. Om Jet. Oke, saya kita nyobain dulu. Nyalain dulu ini ya. Pacak. Oke, udah nyala. Kita colokin drone-nya. Cek dulu apakah masuk atau tidak. Oke, ini masuk ya. Kita nyalain lagi si Oke, okay, udah. Kelihatan ya itu di mode Angel. Oke, okay, kita terbang. Belum juga terbang dan nubruk. Oke, okay, kita terbang lagi. Nah, ini pertama kali saya memakai monitor FPV kayak gini. Kalau dipikir-pikir kesusahan bro, serius kesusahan ya. Lumayan lah buat kalau kita gak bawa Google, kita bisa nonton ya di okay, di sini udah kekerceman. Nah itu saya bro. Wah, ternyata susah bro main di FPV monitor kayak gini.
gitu nyobain lagi, penasaran banget. Kalau lihat di Oke, kita biarin dulu. Pengen lihat juga hasil dari DPR-nya. Oke, kalau dilihat-lihat jernih juga ya. Itu crash. Biar lebih kelihatan lagi, kita liatin langsung di videonya. Oke. Nah, ini harganya ya. Kalau kalian minat, ini harganya murah, bro. Aduh, lepas lagi. Jadi di Ichin ini harganya tuh 500.000, 500.000 aja, bro. 500.000 udah dapet cam APP, maksudnya monitor APP yang super keren, bisa dilihat juga ya. Super keren dan komplit juga, ada antena sama DPR-nya. Jadi kalian bisa nonton ya lewat sini langsung, bro. Dan link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Bisa kalian cek. Oke, kelihatan banget. Kalau dilihat-lihat sih di APP-nya di kameranya langsung dia jernih. Oke, kita percepat lagi.
Oh, ini mundur bro ternyata. Yuh, jadi jika kalian ingin mundur lagi hasil videonya, dipencet dulu dari tombol power, lalu pencet lagi ke sini. Jadi itu mundur. Oke, ini enak bro, serius. Kalau dilihat dari jam IP-nya langsung, dia lebih jernih dari Google Pajak. Itu sih menurut saya. Ya, bagus buat kalau kita main bareng sama teman-teman. Kita gak usah pakai Google Pajak ya. Jadi bisa kalian lihat rame-rame lewat cam ini. Oke bro, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Lalu aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya dan beri kami semangat. Oke, sekian dari video ini. Aduh, duh, lupa. Bukan ini bro. Ini. Matilah. Iya, mati bro. Oke, jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Cucu.